Novi nih, di Thailand nih ada warga yang memanggil polisi karena mendengar suara mencurigakan di plafon rumahnya. Mungkin itu ada maling kali, Zi. Ya nggak sih di plafonnya? Bukan maling. Ternyata. Saya juga penasaran nih, Dah. Dan pemirsa, kalau misalkan penasaran, kita langsung lihat videonya berikut ini. Polisi datang ke sebuah rumah di Bangkok, Thailand, lantaran penghuninya mendengar suara mencurigakan di plafon rumah baru-baru ini. Polisi pun mulai membongkar plafon untuk mengetahui sumber suaranya. Dengan stik besi, beberapa bidang plafon dibobol polisi. Ternyata, ini dia sumber suara misterius, seekor biawak berukuran besar. Polisi berupaya menurunkannya dari plafon rumah hingga akhirnya. Rupanya si biawak berlari ke arah polisi hingga membuat semuanya sempat panik. Si biawak akhirnya dapat ditangkap dengan cepat. Menurut polisi, biawak ini lebih agresif dari pelaku kejahatan yang pernah mereka hadapi. Biasanya saat ditangkap, si biawak dapat menyerang. Gigitan dan cakaran biawak dapat membahayakan keselamatan petugas. Selanjutnya, biawak dibawa ke sebuah telaga yang jauh dari permukiman warga untuk dilepaskan kembali ke habitatnya.